Hai, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Saya adalah founder kepada High Tech Skill Engineering. Okey, berdasarkan pada program yang telah saya lalui selama 2 hari ini di Politeknik Balik Pulau, okey, apa yang saya dapat adalah beberapa teknik-teknik walaupun saya telah menghadiri beberapa kelas digital online yang lain, tapi apa yang kelainan yang saya dapat dalam kelas ini adalah berkenaan dengan setting FB dan juga beberapa step-step marketing yang lain untuk membolehkan saya terus melaksanakan proses marketing untuk syarikat saya. Dan apa yang saya pelajari pada semalam selepas daripada kelas, saya telah pun mengaplikasikannya dan saya telah mendapat result pada pagi ini sebelum masuk kelas. Ilmu yang kami dapat dalam kelas yang 2 hari ini sangat-sangat berlainan dan kebanyakannya adalah zero cost marketing. So sangat-sangat rugi siapa yang tak attend. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Nurul. Saya dah mula berniaga online since 2009. So saya sebenarnya saya mengaku saya tak konsisten dalam dunia online. Saya beruntung sebab saya under coach punya team, coach Mr. K dengan Umi. Saya beruntung sebenarnya duduk bawah diorang ni, tapi cuma saya sendiri yang tak konsisten. Tapi lepas 2 hari saya datang kelas ni, saya tahu apa sebenarnya yang boleh lagi saya gali. Yang mana kelas-kelas diorang yang sebelum ni saya dah attend tapi saya tak apply. Dan sekarang saya tahu apa yang saya akan buat untuk future saya dan anak-anak saya. Nama saya Aini, saya daripada FNC Corda Enterprise. FNC ialah singkatan kepada Food and Coconut. So maksudnya company kami merupakan company yang mengeluarkan produk-produk makanan berasaskan kelapa seperti dodol, fis, rendang hitam, rendang tok, rendang pedas dan juga kuah kacang segera. So saya sangat-sangat bertuah apabila terpilih dalam program ini untuk join kelas Advanced Digital Marketing. Kerana kelas ni sangat-sangat-sangat bagus, sangat-sangat memberi manfaat kepada peniaga-peniaga, terutamanya peniaga online. Sebab apa? Kita boleh belajar Shopee, boleh belajar Facebook Ads, boleh belajar YouTube channel dan sebagainya. Semua tu benda tu kalau kita nak belajar kat luar, kena bayar. Tapi kat sini, Alhamdulillah, IC bagi kita peruntukan untuk belajar secara cuma. So, apa yang saya dapat daripada kelas ni, sebenarnya orang di luar sana tak dapat. So, yang mana tak dapat join kelas ni sebenarnya, anda boleh datang untuk praktikan apa ilmu yang diajar. So, praktikan dalam bisnes anda. InsyaAllah, dengan apa yang diajar, kita boleh naikkan bisnes kita kepada rating yang lebih baik, kepada satu pergebangan yang lebih baik daripada sekarang. So insyaAllah itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, Nas,
nama saya dari Senang Network. Semua saya nak buat senang. So hari ni memang dapat benda yang praktikal, yang saya yang dah belajar lebih 25 tahun pun, saya rasa saya belajar banyak benda. Jadi saya rasa patut buat banyak lagi, merata-rata lagi, sebab banyak orang tak tahu perbedaan benda-benda macam ni. Dan mungkin lebih fokus. Macam hari ni rasa-rasa kadang-kadang serap banyak sangat. Walaupun saya dah tahu, saya rasa mungkin orang yang tak pernah, tak biasa lagi susah nak belajar, mungkin kena ada panduan yang apa nama, lebih step by step ke apa tu. Kita buat extra macam tadi lah. Kita trainer kita yang bertenaga kata kan, daripada advance kepada super-super advance lagi, biar sampai kita boleh buat success story daripada ni. So saya pun rasa yang dah tinggal YouTube 5 tahun nak masuk balik YouTube pasal je. So itu je. Terima kasih. Assalamualaikum.